Aku sangkut lagi. Nyamuk banyak pula. Dah 2 jam dah aku mancing. Seekor pun tak dapat. Biasa dapat 5-6 ekor. Takkan ni kan sini mogok kot. Aduh, betul-betul membangau lah aku ni. Aduh, tak boleh nyanyi kot. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak makan? Macam mana aku nak makan umpan kau tak sedap? apalah aku mengarut ni. Oh, ya. Asal ada selera macam ni. Baik dulu apa aku ni. Lantaklah, dah biasa pun. Benda tu. Kau ni siapa? Jangan risau, Tuan Hamba. Hamba tidak berniat untuk mengapa-ngapakan Tuan Hamba. Tuan Hamba? Ini pasal orang dulu ni. Maafkan saya. Cik ni siapa? Nama hamba Melur. Melur? Jangan takut, Tuan Hamba. Hamba orang baik. Melur buat apa di dalam hutan ni sorang-sorang? Tak takut ke? Saja mengambil angin sambil memerhatikan Tuan Hamba. Memerhatikan saya? Kenapa? Apa Tuan Hamba berasa takut kah? Apa yang nak ditakutkan? Tidak. Saya tak takut pun. Cuma heran aja. Hairan? Apa yang nak dihairankan? Iyalah, saya hairan. Macam mana gadis cantik boleh berada di tengah-tengah hutan macam gini? Banyakkah dapat ikan hari ini? Tak ada pun. Seekor pun tak dapat lagi. Oh ya kah? Bersabarlah Abang Seman. Sebentar nanti mungkin ada. Macam mana awak boleh tahu nama saya? Siapa yang tidak kenal dengan Abang Osman? Masuk dulu. Rata-rata penduduk di sini mengenali Abang Osman. Penduduk? Dalam hutan ni ada kampung ke? Ada Abang Osman. Cuma Abang Osman yang tidak dapat melihatnya. Maafkan saya. Adakah saya mengganggu penduduk di sini? Tidak, Abang Seman. Malah ibu dan bapa Melur juga mengenali Abang Seman. Apa? Macam mana dia orang boleh kenal dengan saya ni? Itu tidak penting, Abang Seman. Alamak. Apa aku nak buat ni? Abang Seman ada berkata apa-apa kah? Tak ada apa-apa. Tak ada, Melur. Tak ada. Abang Seman. Ada apa, Melur? Melur suka melihat Abang Seman. Melur sebenarnya telah jatuh cinta sama Abang Seman. Apa? Apa yang Melur cakapkan ni? Melur jangan main-main tau. Benar, Abang Seman. Melur tidak berolok-olok. Tapi saya tak kenal dengan Melur pun. Macam mana Melur boleh jatuh cinta dengan saya ni? Yang sebenarnya, Melur dah lama memerhatikan Abang Seman di sini. Selalu memerhati Abang memancing di sini. Oh, jadi Melur selalu skodeng saya lah, Skodeng? Apakah maksud Abang Seman? Maksud saya, Melur mengintai saya. Oh ya, Abang Seman. Abang Seman tidak sama macam pemuda lain yang ada di sini. Apa maksud Melur? Entahlah. Bagi Melur, Abang Seman ada sesuatu yang tidak pada pemuda-pemuda lain. Janganlah cakap macam tu, Melur. Saya ni biasa-biasa je. Sama je macam lelaki lain. Saya tak kaya, Melur.
Kenapa Abang Seman berkata begitu? Apa tidak sukakah Abang Seman pada Melur? Bukan begitu Melur, bukan begitu. Alamak, macam mana pula terangkan ni? Melur, bukan saya tak suka pada Melur. Cuma apa Abang Seman? Kalau Abang Seman tidak keberatan, sedekah Abang Seman berjumpa dengan ibu dan ayah Melur? Apa? Tapi Abang Seman tidak sudikah? Bukan macam tu. Bukan tak sudi. Cuma saya belum bersedia je lagi. Baiklah. Kalau Abang Seman sudah berkata begitu. Ada ikanlah Melur. Tentu besar ikannya. Ya Melur. Saya rasa besar ni. Tengok ni Melur. Besar ikannya kan? Besar tak ikan? Melur? Melur? Melur jangan main-main Melur. Melur, kau kat mana? Allah nak naik bulu rumah aku ni. Alamak, baik aku belah lah. Allah. Allah, kemas barang, kemas barang. Kemas barang, kemas barang. Cabut, 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 cabut. Aduh.